dan di depan sini malah mobilnya bertumpuk-tumpuk, teman-teman, lihat teman-teman. Dan waduh teman-teman, wah ini saya males banget teman-teman kalau kayak gini teman-teman. Dan di sini kita lewat bergiling-bergiling ini apa teman-teman. Teman-teman, kembali lagi di channel Johan Jan Eram, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memainkan sebuah map parkour lagi, teman-teman ya. Nah, jadi sudah lama banget Bapak Simin ini tidak parkour, teman-teman. Dan bisa kalian lihat, teman-teman, tuh perutnya sudah semakin membuncit, teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang perutnya mungkin buncit-buncit, kalian harus parkour bersama Bapak Simin ini ya. Nah, dan bisa kalian lihat teman-teman, di sini tuh parkurnya seperti ini. Ini kayaknya lumayan keren teman-teman ya, dan kayaknya sih agak sulit teman-teman. Dan di atas itu juga ada jalan. Saya penasaran nanti di atas kayak apa jalannya, tantangannya seperti apa, apakah mudah atau sulit teman-teman. Apakah Bapak Simin bisa menyelesaikan parkur ini? Dan teman-teman, tanpa lama-lama langsung aja kita mencoba mapnya ya. Let's go teman-teman. Nah teman-teman, di sini bisa kalian lihat tuh lapnya masih 3 ya. Di sini saya ganti dulu menjadi 1. Nah kayak gini aja teman-teman. Nah biar gak membolan balik ini teman-teman ya. Maksudnya mengulang-ulang. Dan langsung aja kita klik start teman-teman ya. 3, 2, 1, let's go. Oke teman-teman, dan ini parkour sudah dimulai. Dan di sini kita dihadang mobil NPC ini teman-teman ya. Ini masih mudah teman-teman ya. Oke, santai Bapak Simin. Dan di sini kita melewati kontainer dan di depannya ada mobil lagi teman-teman. Wah, kenapa ini ada mobil di sini dah? Waduh, waduh, gak bisa naik teman-teman. Dah, kocak banget. Lah ya teman-teman, gak bisa naik teman-teman. Oh, bisa. Saya kira tadi gak bisa kan, kacau teman-teman ya, gak bisa lanjut kita. Nah, dan ini kita melewati kayak kotak buat listrik-listrik ini, mudah ini teman-teman. Dan di depan sini malah mobilnya bertumpuk-tumpuk teman-teman, lihat teman-teman. Toh, ini kalau jatuh, waduh gimana teman-teman. Hati-hati ya Bapak Simin ya. Dan, oke, satu lagi bisa. Dan kita gak usah turun ke bawah teman-teman, kita langsung loncat ke sana ya, let's go, bisa. Oke bisa, dan kita sudah checkpoint tadi teman-teman. Jadi kalau kita meninggal kita bisa mengulang ya di sininya, nggak harus dari awal teman-teman. Dan ya kita naik ke di atas ini teman-teman. Tapi ini kenapa malah wrong way teman-teman ya? Padahal bener loh, kita kan disuruh ke atas teman-teman ya. Dan ya kita di sini sudah di atas teman-teman. Sepertinya ini kita nanti akan ke sana, ke arah sana teman-teman ya. Untung aja di sini nggak ada musuh gitu teman-teman ya. Karena kalau ada musuhnya kan parkurnya mengganggu ya. Dan di sini Bapak Simin melewati kayu-kayu yang cukup mengerikan teman-teman. Tapi tenang aja Bapak Simin bisa di sini. Dan waduh teman-teman, wah ini saya males banget teman-teman kalau kayak gini teman-teman. Ini kita lewatnya kayak mana teman-teman? Bentar, kita harus melihat teman-teman ya, sisi yang tidak kena. Pastinya di sini teman-teman ya, bisa kalian lihat ini kita tandain dulu di sini. Kalau Bapak Simin lewat sini ini pasti nggak kena ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jalan aja lurus ke depan sini teman-teman. Santuy, kita nggak akan kena kalau di sini teman-teman. Tuh kan nggak kena kan teman-teman? Gila Bapak Simin pandai banget ya. Eh bukan Bapak Simin, saya ya teman-teman ya. Tuh di sini kita aman. Terus ini yang nggak kena lagi. Oh sini juga nggak kena ya teman-teman ya. Oke. Oke, sini nggak kena, sini. Oke, aman teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Makanya kalau punya otak itu dipakai. Jangan kayak Bapak Simin. Kosong. Dan di sini kita lewat bergiling-bergiling ini apa teman-teman? Wah, ini lewatnya kayak mana teman-teman? Oh, ini tetap ada yang kosong teman-teman ya. Wah, mudah ini teman-teman. Nah, ini jangan di sini nih kosong nih, kita nggak akan jatuh kalau lewat sini, tapi kita harus hati-hati aja teman-teman ya, jangan sampai menyenggol atau mendemek. Ah, apa itu namanya, menyentuh ya, menyentuh putih-putih karena akan letoy ya Bapak Simin ya. Dan di sini kita bisa lewat sini teman-teman, hati-hati aja, gak usah lari lah ya. Dan di sini ada putar-putar. Lah ini kenapa kedip-kedip teman-teman? Waduh, kok malah flicker, kocak banget. Nah, ini ngebug ya teman-teman mapnya. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Santai ternyata ya, kita tidak perlu berlari-lari untuk melewati itu. Tapi kalau Bapak Simin nggak lari kan nanti perutnya tetap buncit ya. Waduh gimana teman-teman? Tapi kalau lari tapi meninggal, nah kan saya jadi bingung teman-teman. Menurut kalian gimana teman-teman? Bapak Simin lari tapi meninggal atau jalan tapi masih gendut? Waduh, pilihannya sulit ya teman-teman ya. Dan ya di sini kita akan melewati putaran-putaran dan
kayaknya kita di sini suruh naik mobil gitu kali teman-teman ya. Jadi ya kita naik aja mobilnya, ada mobil siapa yang nggak mau naik mobil ya. Nah tapi cuma sampai sini doang loh, mobilnya dipakai buat apa gitu teman-teman. Nah kan udah nih nyetak teman-teman ya, nggak usah lah teman-teman, kita jalan aja teman-teman ya. Tapi kita di sini harus naik mobil teman-teman, soalnya di situ kan ada jalan kayak jalan tol gitu ya. Tapi kita kayak mana lewatnya? Nah ini lawang ini loh, kita udah gak bisa jalan ini, udah nyetak ini teman-teman. Oke lah, terpaksa kita jalan aja teman-teman ya. Atau mungkin sedikit lari gak apa-apa lah. Nah ini udah gini aja teman-teman. Dan ya kita sudah dapat checkpoint lagi teman-teman. Dan di sini, aduh, di sini Bapak Simin ya lari aja teman-teman ya, biar kurus Bapak Simin. Semangat Bapak Simin. Gak apa-apa teman-teman ya, dari tadi Bapak Simin belum lari soalnya. Biar dia lari sini. Wah semangat Bapak Simin. Bentar lagi kita mukbang bakso ya. Eh gimana kalau kapan-kapan Bapak Simin mukbang bakso teman-teman? Eh tapi beli bakso di mana ya? Lawang Bapak Tejo loh, bakul. Jual pecel teman-teman, bukan jual bakso. Siapa yang jual bakso di sini ya? Nah di sini kita lewat sini saja teman-teman. Ini jalannya kok bisa naik turun ini ya teman-teman ya? Dan apakah di sini kita sudah finish teman-teman? Sepertinya iya teman-teman ya, karena di sini kita akan ke bawah ya. Dan ya berhasil teman-teman. Terus kita di sini gimana? Loncat, meninggal dong. Oh, seharusnya tadi kan kita pakai mobil ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai mobil itu tetap aman-aman aja kalau jatuh dari sini. Cuman ya coba kita loncat ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Apakah finish? Oke, finish. Oke, tapi meninggal ya. Waduh, suram banget Bapak Simin ini. Dan ya teman-teman, akhirnya kita berhasil menyelesaikan map parkour ini ya. Ternyata map parkournya mudah ya, saya kira tadi sulit soalnya di situ banyak banget rintangannya yang puter-puter itu. Tapi karena kita menggunakan otak kiri dan otak kanan teman-teman, jadi kita sangat mudah untuk melewati rintangan-rintangan yang dibuat oleh pembuat map ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, jika kalian punya map yang ingin direview, kalian langsung aja komen teman-teman nama mapnya apa. Pastikan namanya itu bener teman-teman ya, biar kalau dicari itu ketemu gitu teman-teman ya. Nanti kalau salah itu dicari gak temu, saya malah pusing ya, gak jadi buat video ya. Dan ya teman-teman, jika kalian pengen download map ini, kalian langsung aja download linknya, sudah saya siapkan di deskripsi ya. Tinggal download, sangat mudah teman-teman ya. Dan ya teman-teman, mungkin itu aja. Jika kalian punya kritik dan saran tentang channel ini, kalian langsung aja komen. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe. Bantu sampai 5000 subscriber. Dan jangan lupa share juga. Dan oke teman-teman, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.